Oke, kembali lagi di sini bersama Jebrek Channel ya. Kali ini saya pakai bus ori Bima Sena STD. Kali ini saya akan merubah tampilan kamera bus ori kamera supir ini menjadi kamera tengah ya. Nanti seperti ini nih gambarnya ya. Nah, seperti ini. Untuk cara pasangnya sendiri nanti ada di dalam video ini ya. Buat kalian yang mau tahu caranya bagaimana, baiknya disimak aja videonya. Baik-baik ya, jangan di skip-skip, nanti nggak gagal paham gitu atau salah dalam pemasangannya ya. Oke, langsung aja yuk kita lanjut ke TKP-nya ya, untuk cara pemasangannya. Terus, oke, jadi yang pertama itu kalian harus download dulu ya, file kode name-nya. Langsung aja kita ekstrak di sini dulu. Nih, pilih ekstrak di sini. Nah, ini dia yang di atas ya. Kita klik aja. Oke, nah ini dia kode name-nya. Langsung kita klik. Ya, kita tahan. Nah, kalau sudah, pilih ubah nama. Lalu kalian tekan ini. Lalu pilih salin. Selesai. Oke. Lalu ke memori perangkat ya. Lalu ke Android. Lalu ke OBB. Lalu ke Komaleo-nya. Lalu ini OBB-nya kita klik. Pilih lihat, lalu aset, ke pin, ke data, lalu tempelkan di bunderan ini yang di atasnya. Ini yang di atas, kalau sudah tempel di sini, lalu kalian telusuri. Nah, ini sudah ketemu ya. Langsung aja kita klik, pilih hapus ya. Nanti akan kita ganti dengan file code name yang kamera tengahnya. Oke, ya ditunggu sampai selesai. Iya, oke, sudah selesai ya. Langsung aja kita pasang ya. Klik tanda titik 3 di atas nih. Ya, kalau sudah pilih tambah. Lalu tambahkan berkas. Lalu kalian cari ya file kode name-nya kalian simpan di mana. Kalau saya tadi folder download. Nah, ini dia yang di atas ini. Klik aja. Kalau sudah klik tulisan tambah ini nih. Ya. Nanti dia akan menambahkan otomatis seperti ini. Kalau sudah 100% nanti kalian cek aja langsung ke gamenya ya. Oke, langsung kita balik ke gamenya. Nah, jadi untuk penampakan kameranya nanti akan seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Gimana menurut kalian, enak apa enggak ya untuk kamera tengah Bima Sena-nya sendiri ini? Tuh, kalau kalian mau nanti linknya juga ada di bawahnya ya. Jadi serasa penumpang gitu atau kamera YouTuber gitu ya. Untuk kamera yang lainnya masih tetap sama ya, karena di sini saya cuma mau merubah kamera sopir menjadi kamera tengahnya. Nah, seperti itu. Untuk caranya itu sendiri ya, yang biasa saya pakai ya, menggunakan APK ZR Shaper. Jadi seperti itu. Kalau kalian punya cara sendiri ya silakan aja, yang penting intinya bisa ya. Walaupun berbeda tapi intinya tetap sama aja. Mau pakai APK apa aja ya, mau ZR Shaper, mau RAR, mau apalah gitu, kalau kalian bisa ya silakan aja. Jadi mantep loh pokoknya. Kita berhenti aja di sini dulu ya, mau istirahat dulu. Oke, mantep. Oke ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih.